Ini kan diperbaiki semua karena kata hari kan wali mau kunjungan ke sini. Bu, ini bisa dijelaskan Bu terkait sumur jobong ini Bu? Ya, sumur jobong ditemukan pertama kali pada saat pembangunan Gorong-Gorong tahun 2018, tepatnya 31 Oktober. Ini sumur peninggalan Majapahit atau gimana Bu? Ya, sumur ini memang peninggalan Majapahit sesuai dengan pihak tim Tantular. Trawulan. Ini Bu, sekarang apakah dibuka untuk umum ini? Ya, sumur jobong ini sejak ditemukannya itu tadi menjadi objek wisata di daerah kami dan dibuka untuk umum. Selain sumur apa saja Bu ini Bu? Kelihatannya ada apa? Benda-benda peninggalan ini. Benda-benda peninggalan yang ada di dalam sumur. Okay. Itu ada kerangka, ada tulang-tulang, terus ada batu bata, ada bongkahan keramik. Bongkahan gerabah. Oh, guys. Turun ke bawah. Gimana gitu. Uniknya, Bu? Uniknya itu batu-batunya ada pas 3 jari ini. Ini bekas jari. Jadi per 1000 itu ditandai dengan goresan jari. Jadi pembuatan per 1000-nya itu kalau sudah 1000 ditandain jari. Berarti yang ke 1000. Iya, per 1000. Per 1000. Terserah yang buat, mau dibuat seperti ini, apa beloknya ke sini apa lurus. Batu batanya memang gede seperti itu. Ini memang keramik kan? Iya, yang itu keramik. Ada itu gerabahnya. Siap. Iya, ada yang seperti cobek tapi sudah diangkut di Siola. Coba diperiksanya aja di Siola.